Sebuah tragedi kecelakaan terjadi di Kecamatan Martapura, Oku Timur, ketika sebuah bus penumpang putra sulung bertabrakan dengan gerbong kereta api di perlintasan tanpa palang pintu. Kecelakaan itu terjadi di Jalan Pertanian Martapura pada Minggu 21 April 2024 sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kereta api dengan nomor CC218340 melintas dari arah Raja Basa, Provinsi Lampung menuju Batu Raja, Kabupaten Oku. Sementara bus putra sulung berwarna biru bernopol BE7037FU melaju dari arah Belitung menuju Jakarta. Kapolres Oku Timur AKBP Dwi Agung Sotyono SIKMH melalui Kasat Lantas AKP Pancamega Surya SHMA didampingi Kanit Laka Ibda Sukri mengonfirmasi kecelakaan tersebut. Evakuasi korban masih dilakukan di lokasi kejadian untuk menangani situasi yang sangat mengkhawatirkan ini.